Jumpa lagi dengan Mr. G Bonsai Art. Pada video kali ini saya akan review bahan bonsai mentaos yang saya dapat dari hasil dongkel di alam, yang kebetulan di daerah saya masih cukup banyak. Mentaos atau nama latinnya Rictia javanica juga dikenal dengan nama mentaos di Jawa, dintaos di Sunda dan juga Madura, tawas atau bentawas di Bali, dan di timur disebut dengan dedi teh, dan di Larantuka Flores timur disebut dengan nama lite. Pohon mentaos dapat ditemui di berbagai tempat di Indonesia. Pohon mentaos juga tersebar di selatan Cina, Kamboja, Vietnam, Thailand, dan hingga daratan Malaysia, serta Pulau Solomon dan juga Australia. Pohon mentaos dapat tumbuh tinggi hingga mencapai 35 meter. Diameter bisa mencapai 50 cm. Adapun kulit batang mentaos berwarna abu-abu pucat hingga kuning kecoklatan. Mentaos memiliki daun berbentuk bulat telur, oval memanjang atau jorong, berukuran 5 sampai 15 cm dengan jumlah tulang daun 8 sampai 15 pasang dan tidak ada daun penumpu. Bunga mentaos berwarna putih kekuning-kuningan atau juga merah. Pada umumnya bunga terdapat pada malai ujung ranting. Bunga mentaos umumnya mengeluarkan bau yang sangat khas dan wangi. Jenis pohon ini sering diambil keberadaannya di alam untuk digunakan sebagai batang bawah dan batang atasnya dengan pohon anting putri, karena memang memiliki banyak kesamaan baik dari batang, daun, dan juga bunganya. Bahan bonsai mentaos ini nantinya akan saya tanam dengan cara ground terlebih dahulu sebelum nantinya
saya sambung dengan bahan bonsai anting putri. Demikian review bahan bonsai mentaos kali ini, semoga bermanfaat. Salam bonsai mania.